Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan menggambar iklan yang mudah. Nah, biasanya teman-teman ini jadi tugas ya di sekolah ya. Nah, di gambar kali ini saya akan gambarkan iklan dari salah satu produk ya. Ini tidak promosi, cuma saya jadi sampel aja. Ini produknya saya ngambil sambal ABC ya. Saus sambal ABC. Karena dari segi ininya ya, tampilannya itu tidak terlalu rumit, jadi mudah digambar. Nah, saya buat gambarnya ini yang versi sederhana. Aslinya ada beberapa detail-detail kecil, tapi tidak saya gambarkan karena yang penting ada ininya aja lah, representasi dari sambal ABC-nya ada. Nah, teman-teman boleh ikuti gambar ini secara pelan-pelan ya. Kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause dulu, lalu diikuti langkah-langkahnya. Setelah sketch yang selesai, kita siapkan alat warnanya. Kita gunakan krayon 12 warna. Nah, saya pakai merek Libel. Kalau teman-teman pakai merek lain silakan ya. Kita warnai tutup botolnya dulu dengan kuning duku atau yellow ochre, lalu digradasikan dengan kuning cerah atau yellow biasa ya. Berikutnya kita ambil warna hitam, kita beri asiran tipis di pinggir kiri botolnya. Lalu ditebalkan atau dicampurkan warna asiran tipis tadi dengan warna merah. Merahnya ini yang red ya. Nah, begitu pun di bagian bawahnya. Ini saya lupa bagian bawahnya belum dikasih garis. Kita kasih garis dulu, lalu kita beri asiran tipis hitam dan merah lagi. Nah, untuk tutup botolnya, covernya kita gunakan warna oranye. Kecuali yang bagian dalamnya itu dikosongkan dulu karena di botol aslinya pun warna putih. Bagian dalam ada tulisan ABC-nya itu warna merah lagi. Nanti tulisan ABC-nya kita kasih warna putih ya. Berikutnya kita beri asiran tipis di gambar apinya. Ini maksudnya gambar api ya. Setelah asiran tipis lalu dicampurkan dengan warna merah, warna asiran hitam tipis tadi ya, dengan warna merah. Nah, di bawah warna merah kita gunakan warna oranye, digradasikan ke warna merahnya. Nah, paling bawahnya nanti kita gunakan warna kuning. Begitu juga dengan tulisan sambal aslinya nih, asiran tipis dulu hitam, lalu gunakan warna merah, dan di bawahnya warna oranye. Nah, ini tidak sampai kuning ya, karena memang nggak cukup gitu. Hurufnya kan nggak gede-gede banget gitu. Di bagian atasnya kita beri variasi warna biru tua nih, atau kobalt blue ya ini. Di pojok kanan atas dan pojok kanan bawah digradasikan ke biru muda atau sky blue. Nah, digradasikan lagi dengan putih atau white. Lalu kita gunakan spidol poster atau boleh dengan tipek untuk memberi nama huruf ABC di tengahnya. Setelah itu kita gunakan pensil 8B ya. Nah,
Nah, kita tebalkan sisi-sisi gambar botolnya dengan menggunakan pensil ini supaya lebih jelas dan lebih kontras. Dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.